Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memasang dan membuat lampu dekoratif Infinity Mirror versi Nahdlatul Ulama. Jadi Infinity Mirror yang nanti ada logonya Nahdlatul Ulama. Karena kebetulan hari ini memasuki hari santri dan kemarin ada banyak kegiatan, kita bersama anak-anak SMP membuat Infinity Mirror versi logo Nahdlatul Ulama. Bersama saya ditemani bersama Mas Muhaimin, ya, pemilik channel ABG Channel. Dan kita akan melanjutkan pemasangannya. Simak video setelah ini. Kasih lampu LED dan belum dipasang kaca belakang. Ini. Jadi bentuknya nanti seperti ini. Ini LED semua ya. LED ada dua buah strip LED. Terus ini cek. Semua. Setelah ini kita akan memasang bagian belakang plus stikernya seperti ini. Nahdlatul Ulama nanti kita pasang berada di bagian sini yang tepi belakang, jadi pakai kaca. Ini pemasangan isolasi, nanti dipasang di stikernya seperti ini, Nahdlatul Ulama. Seperti ini, nanti kita pasang di sini, berada di bawah. Kita tempelkan jalur-jalur yang bagian tepi dari stiker. Tujuannya buat apa? Supaya pemasangan logo ini di kaca mirror, kaca yang belakang itu kenceng dan kuat dan rata. Oke, selanjutnya kita pasang logo di stiker, logonya di bagian kaca. Kalau ini bagian kaca depan, berarti nanti logonya kita pasang di kaca yang belakang. Biasa. Nih. Dilepasi semua isolasinya, penutupnya. Kita gunakan isolasi foam, double tip styrofoam. Nah, sebelum kita pasang itu kita bersihkan dulu kacanya ya. Jadi kacanya dibersihkan terus kita pasang sedemikian rupa. Berada di tengah, tepat di tengah kalau bisa. Nah, setelah ini sudah terpasang, tinggal diluruskan. Selanjutnya yang bagian belakang ini kita pasang di figura yang atas yang sini ya. Ya, sudah. Nah, setelah jadi seperti ini, kita tinggal memasang colokannya ke bagian sini. Nah. Logo sudah jadi. Saya fokuskan ya. Betul, Arman. Nah, logo sudah jadi. Ora ireng nek. Kita mantap ya. Jadi keren. Lampunya nyala semua ya. Sip, mantap. Jadi kita finishing setelah ini. Oke, sip. Coba review yang stiker tetap warna kuning, lampunya
warna biru. Nah, ini lampunya warna biru LED-nya. Kita simulasikan. Nah, oke. Hasilnya seperti ini, guys. Jadi logonya berada di tengah, kelihatan jelas daripada yang warna hijau tadi. Nah, sip. Tinggal kita lanjut dipasang. Ya, Mas Imin. Ya, siap. Tinggal finishing. Finishing. Dan ini adalah hasil dari karya Infinity Mirror dengan logo NU yang sudah kita buat. Cukup menarik. Untuk teman-teman yang ingin membuatnya, silahkan ikuti tutorial itu tadi. Dan di video selanjutnya akan ada keterangan mengenai produk ini. Jika teman-teman pengen lihat, silahkan cek video setelah video ini diupload. Dan untuk video sebelumnya adalah video pembuatan mulai awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan salam menikmati. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel kami. Terima kasih.